بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Para hadirin Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Dalam surah Al-Baqarah ayat 160 ayat 68 Dikatakan bahwasanya Kita diperintahkan dalam Al-Quran Untuk senantiasa mengkonsumsi segala yang halal dan toyib sebagai contoh, dalam Al-Baqarah 168, redaksinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adubum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi, muka bumi ini, yang halal dan juga toyib dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga disebutkan Dalam surah Al-Maidah ayat 88, "Wa kulu mimma razaqakumullahu antum bihi Dan makanlah dari apa yang dirizikkan oleh Allah kepadamu yang halal dan juga tayyib dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya engkau beriman. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini unik sekali. Karena setidaknya dalam Al-Quran menggabungkan dua kata halal dan toyib berdampingan yang maknanya adalah bahwa kita tidak bisa hanya mengambil atau mengkonsumsi makanan, mengakses kuliner-kuliner itu dengan status halal saja. Karena dalam Al-Quran disandingkan halal dan juga toyib. Halal adalah segala konsumsi, segala kuliner, baik makanan, minuman, yang dilegitimasi oleh syariat kita. Sementara toyib maknanya adalah segala yang baik untuk kesehatan kita, bersih, tidak najis, dan tidak memicu munculnya penyakit pada badan kita. Ini artinya bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap masalah kesehatan melalui kuliner kita. Kalau kita buka dalam kitab Rawaiul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam ketika dibahas tentang hikmah bahwa kita ini diharuskan mengkonsumsi segala yang halal dan menjauhkan segala yang haram. Di antara hikmahnya adalah doa yang mungkin kalau selama ini kita pernah berdoa, bermunajat, bertahun-tahun tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin salah satu penyebabnya adalah kita terbiasa mengkonsumsi atau kita tanpa sadar mengkonsumsi segala yang diharamkan. Ini berangkat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah layak Allah itu maha baik, tidak mau nerima kecuali dari yang baik-baik. Maka diceritakan oleh Rasulullah tentang seorang yang melakukan safar yang sangat panjang. Beliau berkata bahwa orang ini sudah melakukan safar, kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah, Ya Rob, Ya Rob, tapi tak kunjung dikabulkan doanya. Sahabat bertanya, biasanya seorang musafir itu kan dikabulkan doanya ya Rasulullah, kok ini tidak? Apa kata Rasulullah? Inka namat mat'amuhu haram, wa marsrobuhu haram, haram, wa Bil haram, wa malbasuhu haram. Fana yustaja buli Kalau makanannya, minumannya, hidangannya, pakaiannya didapatkan dari yang haram, gimana mau Allah mau ngambil doa doanya atau mengijabah doa doanya? Termasuk dalam sebuah kisah Rasulullah pernah memberikan pesan kepada seorang sahabat bernama Saad bin Abi Wakos. Atib ama katakun mustajabat da'wah. Hai Sa'ad bin Abi Waqqas kata Rasulullah, perbaiki urusan kulinermu, maka ini akan menjadi penyebab dari dikabulkannya doa-doamu. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya, singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi di antara sahabat yang kalau dia berdoa, langsung segera diijabah doa-doanya. Datanglah sahabat yang lain bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tustajabu da'watu min baini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ma Hai Sa'ad bin Abi Waqqas Kok bisa doa-doamu ini diijabah cepat dibandingkan sahabat yang lain Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali Bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas Tapi engkau, apa rahasianya? Apa kata beliau? ma rafa'tu ila fami lakmatan illa wa ana alimun min aina majiha tidaklah aku masukkan ke dalam mulutku sesuap makanan pun kecuali aku tahu dari mana sumbernya inilah kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal di kalangan para sahabat yang ternyata tips jitu untuk bisa beliau ini mendapatkan ijabah cepat dari doa-doanya adalah beliau senantiasa ketat memfilter urusan kuliner, urusan makan dan minum yang masuk ke dalam rumahnya. Bahkan di, dikabarkan, bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau ini tidak segan-segan untuk bertanya kepada penjual dari mana makanan ini, kepada petani apakah tanah ini memang tanahmu yang kau garap atau tanah gosok barangkali. Nah ini. Ini salah satu di antara keistimewaan sahabat dibandingkan yang lainnya, begitu ya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara sahabat-sahabat yang lain yang diijabah doa-doanya. Maka satu intisari yang bisa kita ambil dari urusan kuliner ini selain bahwa Islam itu mempunyai perhatian yang sangat besar untuk masalah kesehatan kita melalui kuliner kita, juga ternyata ada hikmah di balik itu. Hikmahnya adalah bahwa kalau kita ini sudah lama berdoa kepada Allah, munajat sekian lama, tapi tak kunjung dikabulkan munajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, mungkin ada minuman yang... Masuk ke dalam tubuh kita, menjadi dia daging, menjadi dia darah yang mengalir dalam tubuh kita, bersumber dari segala yang diharamkan, dari sesuatu yang diharamkan. Barangkali, maka ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya, untuk kita bisa mencari hal, untuk kita bisa menegaskan bahwasanya apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dari makanan dan minuman itu, sudah pasti halal, karena ini juga menjadi penyebab terkabulnya doa-doa kita. Usikum wa nafsi saya memperingatkan diri saya sendiri dan kepada anda semuanya Semoga kita bertakwa kepada Allah dan menjadi Hamba Allah serta umat Nabi Una Muhammad yang diijabah doa-doanya Dan bisa menjaga urusan kuliner kita Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat Wallahul muwafiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh